Ya, kembali lagi di channel Taruh Paling. Kali ini saya akan membahas tentang memperbaiki kulkas yang tidak mau rapat kembali ya setelah ditutup. Ini ada beberapa kemungkinan, yaitu di antara karet yang sudah rusak atau cuma engsel atau fan yang ada di pintu kulkas ini sudah loncer ya atau udah oblak ya. Kalau lihat dari karetnya juga barusan katanya masih sudah kelas, tapi karetnya ini masih masih bisa pakai gitu. Kalau ditekan-tekan itu tidak mau nempel, padahal ini magnetnya masih bagus ya, sudah tes tadi sebelum video ini dibikin ya. Nanti kita akan lihat pintunya kalau digoyang-goyang seperti apa ya. Ya, kalau goyang-goyang kelihatan kok pintu bisa naik turun disebabkan karena ada celah dari yang tersebut ya. Ya, setelah itu kita pintunya diangkat, langsung angkat aja ya. Ya. Udah lepas. Nah. Ya. Setelah itu guys, kita pasang ring ya, kira-kira diameter 2 cm dengan ketebalan 4 mm. Ya, ini untuk mengganjal tadi pintu yang bisa naik turun ya. Setelah itu guys, langsung kita pasang kembali pintunya. Nah, usahakan posisinya ke posisi yang tadi yang kasih ring itu, langsung luruskan ya. Pasang kembali bautnya, jangan lupa antara plat yang menempel pada pintu sejajar dengan lubang baut yang ada di kulkas. Jadi yang bermanfaat, silakan tinggalkan di kolom komentar apabila